Yo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mr. Lee Kuli di channel Grand Lee. Kali ini saya akan mereview lagi permintaan teman-teman yang sudah request di list pertama. Jadi kita ingin menuntaskan request teman-teman di list pertama. Bagi yang belum kita tampilkan video atau kita buatkan acara masak-masakan, berarti itu sudah ada di list kedua. Jadi harap sabar bagi teman-teman yang permintaannya belum kita akomodir. Tapi semua dari permintaan teman-teman pasti insya Allah akan kita akomodir. Kali ini kita mereview dua produk. Yang satu yaitu Natura Reblobic Aloe Vera 92%, dan yang satu adalah Kojit Body Care. Yang pertama, Natura Reblobic Aloe Vera 92%. Dari segi administrasi, ini sudah ada BPOM-nya dan juga diproduksi oleh PT Natura Reblobic Co Ltd. Jadi ini produk Korea yang sudah didistribusikan langsung dan juga sudah ada sudah ada BPOM-nya. Jadi harusnya perusahaan-perusahaan luar negeri seperti ini yang sudah ada distributor resminya di Indonesia, jadi ini termasuk produk legal dan bisa diakses di www.naturarepublic.com. Komposisi ada alkohol, ada castor oil, dan juga ada parfumnya dan tidak ada pemutihnya. Jadi ini baiknya digunakan untuk kulit kering sampai, ini water based, jadi baiknya digunakan untuk kulit kering sampai berminyak karena tidak ada kandungan minyak di dalamnya dan ini juga tidak ada pemutihnya. Jadi mungkin fungsinya ini untuk melembabkan dan untuk efek glowing atau efek cerah, tapi bukan untuk memutihkan. Dan yang kedua yaitu Kojic Body Care. Ini body dari Kojic, yang mana ini diproduksi oleh CC Top Cosmido Jaya Complex Intensit Shotgate B9 Jalan Nakas Runi Gedangan Sidoarjo Indonesia. Sudah ada BPOM-nya, ada komposisinya, ada cara pakainya. Untuk komposisinya, Kojic Night Lotion ini mengandung B5, B6 untuk mencerahkan kulit. Jadi komposisinya di sini yang harus garis bawahi adalah mengandung setil alkohol, citrate dan glycerin, stearate dan niacinamide sebagai pemutih. Jadi ini termasuk produk oil base. Ini cocoknya untuk kulit kering sampai kulit normal, tapi hati-hati untuk kulit kering karena banyak mengandung karena ada kandungan oilnya dan juga mengandung setil alkohol. Jadi kalau kulit kering terlalu sensitif, sebaiknya jangan menggunakan ini karena bisa menyebabkan iritasi. Untuk pemutihnya ada niacinamide dan sea butter. Sea butter ini adalah tumbuhan dari Afrika seperti biji kacang yang diekstrak untuk melembutkan dan untuk membuat efek glowing. Dan ada Kojic di palmitate. Oke, langsung aja kita review apakah produk ini aman atau tidak untuk digunakan. Oh ya teman-teman, ini adalah screening awal, jadi ini tidak bisa dibuat acuan 100% karena ini hanya screening awal dan kita hanya bisa ngecek steroid, kita hanya bisa mengecek hidroquinone dan merkuri. Kita tidak bisa melihat kandungan dari steroid dan retinoid. Oke, langsung saja kita ambil 10 mg.
langsung saja dari reagen lab test kit, baik untuk aloe vera dan kojic body sun dari reagen lab test kit sama-sama coklat, jadi tidak ada kandungan hidroquinonnya. Sedangkan dengan reagen nonikit untuk aloe vera dan kojic body care sama-sama juga berwarna coklat, jadi tidak ada kandungan hidroquinonnya. Sedangkan untuk menggunakan reagen mercury lab test kit untuk aloe vera dan kojic body care sama-sama tidak ada endapan, yang ini putih bersih dan ini juga tidak ada endapan, jadi tidak ada kandungan merkuri. Oke, kita flashback lagi untuk kojic body care dan aloe vera 92% sama-sama produk legal, karena ada BPOM-nya, ada pabrikan yang jelas, ada komposisinya, dan ada cara pakainya, jadi ini termasuk produk legal. Dan kita masak-masakan menggunakan reagen lab test kit dan reagen nonikit sama-sama tidak ada kandungan bahan-bahan berbahaya di dalamnya, jadi ini aman digunakan karena tidak mengandung hidroquinon dan merkuri. Cuma kita masih belum bisa ngecek kandungan steroid dan retinoidnya. Jadi untuk teman-teman, ini produk ini legal dan dari hasil analisa sederhana saya, ini masih aman dari kandungan hidroquinon maupun merkuri. Oke, gitu saja video singkat dari saya tentang review kojic body care dan juga aloe vera 92%. Kalau kalian suka silahkan like, kalau video ini bermanfaat silahkan subscribe dan share. Kalau kalian tidak suka silahkan menghujat di kolom komentar. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau gabung di grup Facebook Grand League. Di sana ada dari teman-teman kita semua, dan juga kalian juga bisa request, dan juga kalian juga bertanya sama teman-teman yang ada di sana tentang kegunaan dan efek dari produk-produk yang sudah pernah kita review. Tapi ketika kalian jualan di sana, jangan salahkan kalau mungkin akan kita blok tidak permanen, supaya kita sama-sama di situ kan grup bebas tapi bukan untuk grup berjualan, jadi grup diskusi. Oke, kembali lagi di video-video selanjutnya bersama saya Mr. Lee Kuli. Bye bye.